spesial kursi mahkota ukir teman-teman. Mejanya juga sama meja ketapang, cuman perbedaan dari meja ketapang yang tadi itu tanpa meja ya teman-teman, tanpa laci ya teman-teman. Kalau yang ini, kalau yang tadi itu ada lacinya, jadi beda harga juga. Untuk kursi mahkota ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman BMC dimanapun Anda berada? Kita akan mencepil dua set kursi tamu yang paling laris ya. Nah, kursi yang seperti saya dudukin ini dan di belakang saya ini ada satu set kursi tamu yang sangat laris di BMC Jepara. Oke teman-teman semuanya, sebelum ke videonya, jangan lupa untuk yang belum subscribe silahkan subscribe ya teman-teman, untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang. Nah yuk langsung saja kita ke videonya. A few moments later. Oke teman-teman semuanya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencepil satu set kursi tamu, mulai dari yang saya dudukin ini teman-teman. Untuk yang saya dudukin ini ada kursi tamu bagong jumbo meja ketapang ya teman-teman. Sebenarnya untuk kursi ini walaupun tanpa busa masih bisa didudukin teman-teman, karena kursi ini memakai dudukan papan kayu ya, jadi walaupun tanpa busa masih oke. Untuk warna ukiran, warna finishing ya teman-teman, untuk warna finishing bisa sesuai permintaan. Ini spesial permintaan dari pembeli kita, mintanya natural gloss seperti ini. Untuk mejanya sebenarnya bukan ini untuk standarnya, cuman ini bisa menyesuaikan permintaan teman-teman. Ini memakai meja ketapang ya. Untuk ukuran meja ini panjangnya 120x60. Oke teman-teman semuanya, untuk kursi bagong jumbo ini mempunyai panjang kurang lebihnya 2,50 m, untuk lebarnya ini kurang lebihnya 190 teman-teman. Untuk ukuran ruangan yang kecil bisa muat ya, karena ini modelnya sudut. Untuk panjang kali lebarnya bisa disesuaikan teman-teman, karena dudukan yang saya tempati ini bisa ditukar di sebelah sini. Nah jadi untuk panjangnya yang sini, untuk pendeknya yang sini teman-teman. Untuk tinggi kursi ini tanpa busa ini kurang lebihnya 40 ya teman-teman, jadi sudah standar. Kalau ditambah busa ya bisa lebih tinggi seperti ini. Nah sangat nyaman sekali ya teman-teman. Untuk ukuran kursi tamu ini masih cocok sekali, dan istimewanya kursi sudut yaitu bisa menghemat ruang teman-teman, karena posisi kursinya kan ada di pinggir ya, dan di sini posisi meja, jadi untuk yang di situ itu masih free, ruangan kosong teman-teman. Beda dengan formasi yang 3-2-1-1 atau gimana gitu, mejanya ada di tengah nanti dilingkarin sama bangku atau kursi, nanti itu tidak menghemat ruangan. Nah, untuk teman-teman semuanya yang minat atau yang pengen konsultasi dulu bisa langsung chat nomor yang ada di bawah ini. Oke teman-teman semuanya, untuk warna finishing, warna busa bisa sesuai permintaan teman-teman. Ini spesial permintaan dari pembeli kita, ini mintanya kulit Oscar ya, bahan kulit Oscar seperti ini, warna coklat tua. Untuk kulit Oscar itu istimewanya gini teman-teman, kalau kulit Oscar itu tidak tembus air ya, semisal ada tamu anak kecil nanti numpahin air minum atau air apa nanti ngompol atau gimana, itu tidak tembus ke dalam busanya, karena ini seperti kulit Oscar yang ada di jok-jok mobil itu. Beda lagi kalau yang bahan kain. Nah kalau bahan kain itu dia mudah rembes ya teman-teman untuk airnya nanti, cuman kalau dari segi selera itu beda-beda ya teman-teman. Kalau misal kalau saya itu sukanya yang kain, tapi ada yang suka sama kulit Oscar, itu bisa. Jadi teman-teman semuanya bisa langsung konsultasikan dulu untuk harga ataupun soal yang lain-lain dari segi warna atau model bisa. Oke yuk langsung saja kita ke video yang selanjutnya. Seperti yang ada di belakang saya ini, ada satu set kursi tamu mahkota ukir teman-teman. Spesial kursi mahkota ukir teman-teman, mejanya juga sama meja ketapang, cuman perbedaan dari meja ketapang yang tadi itu tanpa meja ya teman-teman, tanpa laci ya teman-teman. Kalau yang ini, kalau yang tadi itu ada lacinya, jadi beda harga juga. Untuk kursi mahkota ini
ada berbagai jenis teman-teman sebenarnya. Ada mahkota bagong dan ada mahkota yang biasa. Kalau ini yang mahkota biasa, perbedaannya seperti ini teman-teman. Kalau mahkota biasa itu tanganannya ini seperti ini. Kalau mahkota bagong itu tanganannya pun beda, ya lebih besar kalau yang bagong tentunya. Cuman dari segi bentuk kursi ini hampir sama keseluruhan. Dari ukurannya pun sama teman-teman. Ukuran kursi ini punya panjang kurang lebihnya 2,50 m × 1,90 m teman-teman. Untuk ruangannya bisa disesuaikan ya teman-teman. Untuk warna busa juga bisa disesuaikan dengan permintaan. Nah kalau yang ini coklat muda teman-teman seperti ini. Sangat cocok ya sesuai permintaan tentunya. Ini sebenarnya warnanya muda ya teman-teman, beda dengan warna yang bakong jumbo tadi. Nah ini seperti ini untuk warna mudanya. Ini dibadukan dengan warna gold atau warna emas. Untuk warna finishing sesuai permintaan teman-teman. Ini nanti dikasih free kaca meja ya teman-teman. Cuman ini untuk kaca mejanya dipalet secara terpisah, nggak bisa dipasang di sini karena sudah dipalet ya teman-teman. Supaya nanti saat proses pengiriman lebih aman sampai lokasi. Segitu untuk teman-teman semuanya yang berminat bisa langsung chat WA yang ada di layar Anda. Atau mungkin yang pengen pesan secara langsung, konsultasi secara langsung, nah bisa datang langsung ya ke alamat kami di Desa Plajan, Kecamatan Pakesaji, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, tepatnya di RT 21 RW 3 teman-teman. Atau bisa klik Google Map kami di bmj.berkahmebeljepara. Sekian dulu untuk video kita kali ini ya teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Segini dulu untuk kursi-kursi yang terlaris di BMJ Jepara ini. Memang modelnya seperti ini ya teman-teman, karena harganya relatif lebih terjangkau, lebih murah. Untuk konstruksi juga nggak kalah dengan model yang harga mahal ya teman-teman. Oke, demikian video kita kali ini. Terima kasih sekali lagi yang sudah nonton, yang sudah subscribe untuk mendukung channel ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.